Fuyo. Hari ni kita orang pergi makan dekat Direct Farm Cafe dekat kampung Tok Muda Kapar. Apa yang menarik dekat sini bukan sekadar makanan dia je tau, tapi suasana dia sangat menenangkan. Dan dekat sini juga ada mini zoo. Kejap lagi aku tunjuk gambar binatang dekat mini zoo dia. Okay, assalamualaikum. Hari ni kita berada dekat Direct Farm Tok Muda Kapar. Okay, kita nak makan makanan yang berada dekat sini. Dia kata famous dekat sini adalah Western. Dan air dekat saya ni pun banyak. Pizza Hut yang baru dibakar dekat dapur arang tadi. Ini bingsu mangga. Dan banyak lagi menu yang kita tak cukup duit nak order sebenarnya. Yelah, duit sendiri kan. Tak cari duit sendiri. Ini saya pakai duit saya sendiri. Harga dia total RM102 untuk 1, 2, 3, 4, 5 menu ni. Kita nak makan dekat sini ada 5 orang. And then katanya dekat sini suasana dia sebenarnya, suasana Direct Farm, iaitu kita makan sebelah kita ni ada zoo. Nak masuk zoo ni sebenarnya kena RM3. Jadi adakah korang berbaloi masuk zoo kejap lagi tu RM3? Berbaloi tu tak, korang tengok saya punya review kejap lagi. Makan sambil tengok kambing dan binatang-binatang lain. Okay? Okay. Vibe dekat sini ala-ala berada dekat kampung lah. Memang dekat sini kawasan kampung pun. Dan yang penting kawasan dia sangat menenangkan. Angin sepoi-sepoi bahasa sebab dekat je dengan laut. Tempat makan dia pula macam berpecah-pecah macam tu. Lepas tu ada tempat korang boleh duduk, tempat korang boleh bersila, semua ada. Okay, bila datang sini orang cakap kena makan dia punya pizza. Pizza dia tu dibuat sendiri tau. Kita tengok je lah akak ni meletakkan cheese dekat atas pizza tadi. Kepada korang yang tengah tengok video ni, jangan lupa support kami dengan tekan button like, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk turn on notification bell supaya korang tak terlepas video baru kami lepas ni. Jangan pula kau sengaja tak memahami, akan bakar pizza ni menggunakan dapur kayu api. Kayu api original tau, bukan pakai microwave ataupun pakai oven macam tu. Okey, pizza pun dah siap, apa lagi? Kita makan. Masing-masing makan dengan begitu menyelerakan. Abang baik-baik makan, nanti gigi tertanggal bang. Kedua yang aku pilih pula adalah set talam. Dalam set ni ada ayam, ada kentang, ada meatball, ada spaghetti. Dia tulis boleh makan 2 orang tapi sebenarnya boleh makan 4 orang tau sebab banyak. Next menu adalah bingsu mangga. Bingsu tu apa? Bingsu tu ala-ala ABC lah, tapi dia letak mangga atas tu dan tak berapa manis. Just okey-okey lah untuk merasa-rasa ketika panas-panas macam ni. Lepas tu aku minum pula the strawberry milk dia. Rasa macam baby tengah minum air strawberry. Boleh lah. Okey, dah puas makan, kita nak masuk ke dalam zoo pula. Excited kan, dah lama tak tengok binatang walaupun kawan-kawan ramai perangai macam binatang. Dekat dalam zoo ni ada pelbagai jenis binatang tau. Antaranya ayam lah yang paling banyak. Ayam ni lah yang kita makan tadi. Burung merak ada, arnab ada, itik, ayam, ikan, angsa. Apa lagi lah, ini burung apa pun aku tak tahu nak sebut. Okey, lepas tu ada kuda pula. Kuda kat sini warna putih, dia jinak je. Lembu pun ada, korang boleh lah bawa anak-anak tengok lembu. Yang ini pula kambing. Kambing biasa ada, kambing biri-biri pun ada. Ni nama dia itik. Itik-itik ni nak diberi makan, so berkejar-kejaran lah macam kawan-kawan tadi. Lepas makan pun itik ni masih berlari-lari lagi. Aku tak pasti dia kejar apa. Mungkin dia kejar masa depan dia kot. Overall, saya datang sini, bagi saya makanan dia semua banyak-banyak ni semua tadi. Ada lagi tak habis ni. Dah mengah perut. Bagi saya makanan dia okey-okey. Tak adalah terlampau sedap, tak adalah terlampau tak sedap. Okey. Tapi dari segi suasana, yes, suasana dia best. Rasa tenang, rasa angin pun kuat kat sini sebab tak jauh daripada sungai dengan laut pada sini. Okey, lepas tu kita pun boleh tengok binatang. Kalau yang siapa yang ada bawa anak kecil, ada anak-anak kecil nak kenalkan dengan ayam, ada merak, ada kuda, boleh bawa anak-anak datang tengok. Murah je RM3. Okey, selain daripada tu, overall korang berbaloi datang bawa anak-anak untuk bagi suasana semula jadi dekat sini. Okey, apa-apa pun yang penting makan dulu baru kecam. Okey.